Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Halo guys, bertemu lagi dengan aku Riza Official. Di video sebelumnya, kita sudah membuat mencocokkan senjata elemental tahap kedua. Di video kali ini, kita akan mencocokkan senjata dari elemental Bobo-Bay Galaxy tahap pertama, guys. Oke, di sini ada Bobo-Bay Petir, Bobo-Bay Angin, Bobo-Bay Tanah, Bobo-Bay Api, Bobo-Bay Air, Bobo-Bay Daun, dan Bobo-Bay Cahaya. Wah, ada banyak senjata yang muncul, guys. Kira-kira yang mana ya senjata yang cocok dengan mereka? Kalau begitu, coba langsung saja kita cocokkan yang pertama. Apakah ini senjata yang cocok dengan Bobo-Bay Api? Ternyata bukan, kawan-kawan. Kalau begitu, ayo kita coba ke Bobo-Bay Angin. Oke. Apakah ini senjata yang cocok dengan Bobo-Bay Angin? Yang ini juga bukan, kawan-kawan. Coba kita ke Bobo-Bay Cahaya. Oke. Apakah ini senjata yang cocok dengan Bobo-Bay Cahaya? Wah, ini benar, kawan-kawan. Ini adalah senjata yang cocok dengan Bobo-Bay Cahaya, yaitu letupan cahaya. Sekarang coba kita cocokkan senjata yang kedua. Kira-kira ini senjata siapa ya? Apakah ini senjata yang cocok dengan Bobo-Bay Petir? Waduh, ini salah, kawan-kawan. Coba kita ke Bobo-Bay Air. Oke. Apakah ini senjata yang cocok dengan Bobo-Bay Air? Yang ini juga salah, kawan-kawan. Kira-kira yang mana lagi ya? Coba kita ke Bobo-Bay Daun. Oke. Apakah ini senjata yang cocok dengan Bobo-Bay Daun? Masih salah, kawan-kawan. Oke, mungkin Bobo-Bay Tanah, guys. Coba kita cocokkan. Oke. Apakah ini senjata yang cocok dengan Bobo-Bay Tanah? Wah, ini benar, kawan-kawan. Ini adalah senjata yang cocok dengan Bobo-Bay Tanah, yaitu Tanah Pelindung. Baiklah, sekarang coba kita pilih senjata yang ketiga. Oke. Apakah ini senjata yang cocok dengan Bobo-Bay Air? Oh tidak, yang ini salah, kawan-kawan. Coba kita ke Bobo-Bay Angin. Oke. Apakah ini senjata yang cocok dengan Bobo-Bay Angin? Wah, ini benar, kawan-kawan. Ini adalah senjata yang cocok dengan Bobo-Bay Angin, yaitu Bobola Angin. Oke, selanjutnya kita akan pilih senjata yang keempat. Oke.
Apakah ini senjata yang cocok dengan bawa bayi api? Oh no, oh no. Ternyata bukan, kawan-kawan. Coba kita ke bawa bayi petir. Oke. Apakah ini senjata yang cocok dengan bawa bayi petir? Oh no, oh no. Yang ini juga bukan, kawan-kawan. Coba kita ke bawa bayi daun. Oke. Apakah ini senjata yang cocok dengan bawa bayi daun? Wah, ini benar, kawan-kawan. Ini adalah senjata yang cocok dengan bawa bayi daun, yaitu lantaran daun. Sekarang coba kita pilih senjata yang kelima. Oke. Apakah ini senjata yang cocok dengan bawa bayi air? Oh no, oh no. Ternyata salah, kawan-kawan. Coba kita ke bawa bayi api. Oke. Apakah ini senjata yang cocok dengan bawa bayi api? Oh no, oh no. Waduh, masih salah, kawan-kawan. Kalau begitu, coba kita ke bawa bayi petir. Oke. Apakah ini senjata yang cocok dengan bawa bayi petir? Wah, ini benar, kawan-kawan. Ini adalah senjata yang cocok dengan bawa bayi petir, yaitu pedang petir. Pedang petir. Oke, sekarang kita pilih senjata yang keenam. Kira-kira senjata siapa ya ini? Oke. Apakah ini senjata yang cocok dengan bawa bayi api? Oh no, oh no. Waduh, bukan, kawan-kawan. Sekarang coba kita cocokkan ke bawa bayi air. Oke. Apakah ini senjata yang cocok dengan bawa bayi air? Wah, ini benar, kawan-kawan. Ini adalah senjata yang cocok dengan bawa bayi air, yaitu glacier air. Oke, tinggal yang terakhir, kawan-kawan. Dan hanya sisa satu karakter saja, yaitu bawa bayi api. Oke, ayo kita cocokkan, guys. Oke. Apakah ini senjata yang cocok dengan bawa bayi api? Wah, ini langsung benar, kawan-kawan. Ini adalah senjata yang cocok dengan bawa bayi api, yaitu bola api besar. Yeay, kita sudah berhasil mencocokkan senjata ke 7 elemental tahap pertama. Terbaik. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan bunyikan loncengnya ya guys, agar kalian senantiasa mendapatkan notifikasi ketika aku upload video baru. Oke, terima kasih. Bye.